Alhamdulillahilladzi qadara taqwallu alaihi khairu khalqihi wa ridduka. Bana hadu dubu bi nahwihi fa bin afi syahmi lan takwi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Dumateng Mas ingkang kawula mulyakaken, para kanca, para dulur sekalian, para bapak, para ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dalam mereka kita kalian Allah Subhanahu wa taala diketuk hati ini dipun parini dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tahun menika kita sadar dilebihi menjadi tempat ingkang barokah menika. Dia Gusti kula kaliyan panjenengan sedaya niku dosa saged narik saged dados olasipun Allah Subhanahu wa taala sehingga dados pengapura dhateng kita sedaya dhateng pengapura ali-ali kubur kita dhateng pengapura dhateng tiyang sepakare kita guru-guru kita sedaya dan harapan untuk kita Allah Subhanahu wa taala mangkit di kumpulan saran-saran kembali ke surga ridho Allah Subhanahu wa taala. Para bapak, para ibu, monggo saran-saran lanjutaken berusaha ngaos dua minggu kemarin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ma nafa'al qalbah yadakhulu biha maidana fikroti. Manafa'a ora ukei kemanfaatan artine boten saged migunani al-qalba ing ati. Al-qalbal muridi tegese atine wong sing ngarep no takarruf kepada Allah Subhanahu wa taala. Gak iso manfaati gak iso migunani atine wong sing kepingin takatuk, sing kepingin deteng Allah Ta'ala, sing kepingin mapano awati nek dan kamu
oleh ora iso manfaati fi tadhiri ing dalem berseni awake. Oleh berseni niku min hofalaki saking piro-piro keluputan si wajah. Salah baik salah si ketok utawa salah si salah sing disengaja utawa salah sing gak disengaja. Ila hadrati maulahu maring hadir dateng Allah Subhanahu wa taala opo saipun suwi-suwi mitlu uslah kan umpamane uzlah. Uzdaniku ya dahulu kang masuk manding opo se api biha sebab oleh yang niku uzlah oleh isok manding niku maida nang roh ing arena utawa lapangan pemikiran. Para bapak, para ibu ingkang dimuliakan kalian Allah Subhanahu wa taala. Munggui tiang tasawuf uang iku dek durung isok mapan nong atine dadi kalulane Allah Ta'ala berarti atine iku loro. Dadi ati kula kalau sampean kabeh nek anggung tak sakup iki ati loro. Lah ati loro iki dianggep kronis kudu dikarantina. Nek boten dikarantina gak waras-waras. Waras sih. Nah, oleh karantina itu di antarane siji wong iku kudu usah nomor loro wong kudu tanpa guru. Lah tandane ati sing loro kudu dikarantina terus ini dibentuk atau ini iku diantara tanda-tanda ini tunduk utawa nurut nanggone kampang dadi uang niku nek sembarang dinaik keturutan sembarang dinaik keturutan, sebuah dinaik keturutan, kepingin keturutan, kepingin keturutan, kepingin mabel keturutan. Ini kita nggak punya hati. Nah itu sama dengan bahwa ternyata. Ini kita nggak punya hati. Ah, curci. Soalnya nggak begitu keinginannya uang itu nek sebuah dinaik keturutan, akhirnya ini tentu senang. Begitu nurut iseng, ini dikawal ibadah, dan kalau tak lain apa? Senangnya kepingin turun, dan tidak dikawal sembahyang. Jadi abot itu bukan karena sembahyangnya, tapi bukan karena ibadah, tapi karena keinginan itu sih gak keturutan. Keinginan itu sih gak keturutan, itu sih abot dari aku. Loh, hati-hati sih model kayak ini, soalnya bapaknya mulai muda. Dia merintinya hancur ji lu hati-hati sih model ini lu dikarantina soalnya dianggap kronis aneh tulis sampai itu karena musim sakit terus ayo setan karena penyakit ini dianggap kronis lah kronis itu kudu uzlah lah uzlah tiang sing
dengan Allah Ta'ala kalau saya awal-awal ini nek uzlae yang sing takarut wis mapan awake mapakno awake dadi kawulane Allah Ta'ala niku aiki izadin annas kedok selidan teko keramaian kedok utawa selidan kok keramaian. Lah, iki nek kula karo sampean iki kalu. Dadi paiki dapus lae iku kedok. Kedok kakean ojo kakean opo. Ya. Ojo mripat iku ojo kakean celalahan. Toto iki kakean gawe. Opo sing gak-gak. Iki tak masuk uzlah-uzlah cekepe. Uzlah-uzlah entek, uzlah-uzlah ketek. Tapi ngomong itu sampai unik. Kayak kami tunceng, nabi nabi pasar itu ngomong itu mulus kan. Yuk, gak mampir lah, yuk, suwi lah, kata tuh monre. Oh iya, ono kowe gawe winginane lho ngrewang. Iki mang kae kuliah aku yo, tak iki aku kok kabeh menyang lho jek padahal kowe takone yo gak mampir lah mboten wis cukup. Tapi omongi kok iki jenenge kudu dikarantina. Dikarantina. Dadi kudu gak dikarantina akhirnya ati miliki kudu ditambah. Kalau enggak ditambah ini iki boten saged waras, ati iki gak iso mapan. Dadi kaulang yang Allah Ta'ala mangkane ten awal-awal iku trose Ibnu Athaillah akeh wong iku ngaku-ngaku kaulane Allah Ta'ala tapi durung jelas durung tulis ambil Allah Ta'ala benar-benar dadi kaulan corong kecil durung duwe KTA sing nomor lu nek wis liyane ku wis uzlah artine niku gelek mikir-mikir gelek tafakul cari kanjeng Nabi at-tafakkur tafakkuru sa'atin khairun min ibadati sab'ina sahr merenung angen-angen nanggone kuasaane Allah Ta'ala angen-angen awak iki mulai jadi sampai saat itu piro besar awak dewi angkai itu api itu piro keelane awak-awak itu piro tadi mikir angen-angen iku khairun min ibadah di sab'ina sa'at tadi nek dicara maknani niku luwe api daripada ibadah 70 tahun gati lereng 70 tahun gati lereng karena ibadah tasawuf khairun min ibadah di sab'ina itu sih dimaksud buatan kok sih dimaksud khairun min ibadah di sab'ina sana niku coro cepet-cepetan oleh tutup dan Allah Ta'ala gerisan tafakur timbangannya sih ibadah 70 tahun gati ya kan ini wis yang ngono sate ibadah liyane sak pak yo yo kudu dibukuk ambek liyane iku luwih cepet mangkane lho tiyang niku nek
para ulama, para kiai menengah. Kadang-kadang kaya ngelamun men tingkat takut. Jadi angen-angen kuasa Allah Ta'ala mikir-mikir dari yoyo opo Allah Ta'ala dari tengu lupa iso ngunuh yoyo dan kemi ada bubi ini, ada peteng ini ya ada lengkap kafe kok sakulit gini ini kaya opo terus cepat jadi ambil Allah Ta'ala itu cepat-cepat diangkat. Ada ini lelaki ini lo kalau sampai yang bentar pun, iya, lebih tak berbahaya. Ya, kok lebih tak tidak boleh. Habis berbahaya, tambah ya lo. Nah, hati-hati sih model gue ini kayak awa-awaan ini. Gue kalau sampai ini perlu sekarang. Fal muridu mongko utami wong sing ngarepno takabung nang Allah Ta'ala. Wong sing kepingin dekat nang gone Allah Ta'ala. Iku irakana takalani ono sopo semurid iku mukholi perlinas senengane niku kumpul jagongan ada uang sing ngomong kanon manfaati istahola nabduhu bilmak susah. Istahola mongko ketumpul dadi repot apa nadruhu dadi angan-angan sing murid bil maksud sak kelawan perkara sing ketok. Ketok tonggone duwe motor anyar menak rek. Apa mesti iso kudu. Ketok tonggo ni, mana ni ake? Apa tu? Aku tuju kembali nak aku tak. Ini. Jadi tu, nek terusin, ini termasuk golongan yang maksud aku ketika nanti. Artinya tu, artinya ni aku terumapan nanggole kumamulo uang itu kan ambil Allah Ta'ala itu jenenge kalulo itu kan macam-macam penggawean ono sing dagang nyabu ono sing dagang ngepel dhewe ono sing dagang kora-kora dhewe ono sing pakaian terima tamu dhewe ono sing dagang nyuwi tamu. Jadi dadah sampai itu pas ketepaan di dekat lagi gondora-gora ambil Allah Ta'ala dadah nontok sih uang sih bagian cerita terima tamu pakaian nyekin tapi gak tau lusu main air ya, itu bagian terima tamu kumpah mana aku nanggung gunung paling enak paling ini perlu bergerak ini lah ya. Tapi berarti cik berumah padahal perlu itu bahwa bagian korak-korak bahwa itu bagian terima tamu pokok ini jagane seneng bahwa itu bagian soro, bagian ini seperti Allah Ta'ala itu seneng beres. Ya karena pikul kalau sampai kan boleh tenggur. Allah Ta'ala itu senang. Kayak Allah Ta'ala senang, itu karena apa diri? Tapi senang yang ada diri, kayak Allah Ta'ala senang itu karena apa? Maka nih,
cacat ambek ibnu Athaillah. Lah akeh wong-wong sing kudu dikarantina atine angel-angel tambahane di antarane niku wau sing kedua niku nek nontok ambek gunjane nek nontok wong awet lu keten nek nontok wong elek bukan ambek gunjane lu ben kumpang sing ahli judi lu wong ahli paku dadak ahli lu keten iku bergamina. Soalnya apa? Awal talan itu pernah ngomong hari bayar firulita jasa waduan ribu main jasa. Awal taala yo isok ngapuro, awal taala yo isok boten ngapuro. Jadi isok ayo mau sing awal di pusatan anggap awal menit ditopat no ambil awal taala sopo. Amin. Kita kan kado. Sokwan iso ae sampean sing saiki alus regeki badak penil ambe Allah taala dikabeh nek sokor. Kayon. Pangkane begitu nek ana wong apon, ana wong elek iku aja gregeten. Sokor wong iki jane meni ditobat to ambe Allah taala terus iso nyapati aku iso. Dadi wae iku. Kan banyak contoh-contoh seperti Mas Enso gak top yuk nopo sampai tadi nopo dengan wali juga tapi ambil Allah Ta'ala akhirnya di suwi khotimah tak labah terkenal pakai langgar enggak, tak labah ini terkenal pakai langgar saking semenilah mau langgar saking semenilah mau cocok yang melihat langgaran itu kan musola tempat musola Surabaya. Tapi gampangan itu coba dengaran tekan langgar. Wah ada mana terus terus tapi ambil aku tangan. Kaget nggak betul suara. Ada seorang pelacur sudah dianggap buah pelek. Tapi begitu ditobat nombor aku tangan. Dua nak kata dua nak pintu anak itu diwalikan. Lho terus mana? Makanya nek enten amit pun sebu, nek enten tiang sin. Akon miturut awak dewi itu gak oleh kerutan, gak oleh mangkel, tur gak oleh rasa. Soalnya kalau kamu sampai ibu dan semangat, bini menit tobat kau ambil awak tarik ini kamu bagi penyono yang awakan begini. Jadi ku ati-ati sing model-model itu dianggap untasau itu penyakit sih parah nemen ini negatif oh kawas ini negatif oh kawas lah menurut gua gak sampe ini dulu penyakit nek menurut gua gak sampe ini dulu penyakit terus biasa lah tapi dulu penyakit padahal ini penyakit sing gede. Makanya awal-awal ini gak bisa makan oleh anak Allah Ta'ala sama tinggal ini ngomong sini dosa tak tahu untuk menguang kesini kalau sama seksi minang ini gak ada antek uap ya wis orang sini sembarang di tapi makan anak Allah ini gak enak andalku karena sak temeni wong sing gelem ngedoh-ngedohi ati sing model kaya lumpur wangi iku yang silu isok nekatno isok nggarai tumeka apa sih ati sing model kaya wau ila makrifati hako iki asya mari makrifat makrifati lembut-lembut perkarane Allah Ta'ala artinya
tiang niku nek akhire mapan nang gone wong awon gak di perasaan elek nang gone wong apik ati diseneng ketok wong ngaji ati diseneng ketok wong nalanggar ati diseneng ketok wong jamaah ati diseneng walaupun gak diomong. Ojo diwali. Begitu ketok ono langgar iki biasa. Biasa gak tau nang langgar itu mah. Sungkan nang malu, ono wong tuwa ni moro. Aku nek oleh guru dunang, biasa gak tau. Gak tau. Lho, nek kula mbek sampean iku wis gelem ngarang tina ati model kaya ngono, diperangi kaya kuduk yasinu bihi ila makrifati haqqil asya ono harapan ono harapan kula mbek sampeyan iki didadekno wong sing makrifat den Allah taala ono harapan nek iki mang gak ayo apa nek iki mang kaya gak ayo belau. Wa ila taqdimillahi ta'ala. Oleh mikir-mikir keagungan Allah Ta'ala. Jadi gampangane ngeten. Uang niku nek wong sing wis mapan ten Allah Ta'ala. Wong sing cedhek tak karo temenan anggone Allah Ta'ala. Iku dikeki ruwet ambek Allah Ta'ala tambah seneng. Ya opo iki? Dikeki ruwet iku, dikeki permasalahan iku tambah seneng. Dikeki ruwet iki ambek Allah Ta'ala tambah seneng. Tapi tenggono mriki kalau ayah kalau iyo yo sebenere koyo iyo yo iyo opo ta kan kuwena dikek rupa tambah awak tale ku tambah seneng kalau ayah koyo iyo yo opo sih nek sampean dewe ya lak soale uang itu nek dikei ruwet ambil Allah Ta'ala ngobrol makfiyoni Allah Ta'ala ini ngobrol ridhani Allah Ta'ala ini ngobrol pengapuroni Allah Ta'ala ini ngobrol berhubung pula kalau sampe ini gak ngerti ya berhubung pula kalau sampe ini gak paham jadi begitu dikei ruwet ambil Allah Ta'ala ya Allah cepet-cepet dan hilang namun ya Allah cepet-cepet dan hilang namun pengapuran padahal ya tak salah ya walaupun yang cepat pinggir di bawah pagi padahal sih kalau ini tidak tapi begitu jika ini tidak mau tanggung jawab itu ketika orang mana ya wak terus kakak tuh kamu pak ini kita bawa ini bangka nih kulo kali panjang dengan mas dan i wis cara mboten boten mampu. Gak mampu akhire melok wong sing mampu pun beres. Iki lebe. Wis kae iki kok apa deh benar lho pas pas benar lho Mbak. Oh lain wis kae iki ya ngono sih. Wis lha iki wis sing penting kudu nurut. Sate iki. Soalnya wali-wali ini Allah Ta'ala itu binjing itu tenggoni ilayah min kiamat itu dikengkeng Allah Bawa Ta'ala kudu-kuduha ismet gua macam suatu, ismet gua suatu oh tenggusti, nek mulai ikin lo betul ya terus sekarang mu ya apa tiang-tiang yang seneng kali pulau ni, mesti pulau jadi bisa.
Nek panjenengan boten ngijini. Nggih kula tak mesti neraka mawon mesti wonten Gusti Allah kalu panjenengan mali panjenengan kudu mesti neraka. Ya gak itu ya wis kan ngisan. Lho nggih. Magare enak wis sehat. Tiba-tiba ini ibu sama elok mas, mas itu kembang terus beres, mau kayak seperti itu. Seperti itu, seperti wayang tolimu. Lalu mungkin tak karup murid nanggone Allah Ta'ala niku sarate belum ningali sapa si murid iku di antara ni uang iku lek kepingin dadi murid. Murid iku boten murid santri iku boten sing dikarepne niku murid iku wong sing ngarep takak. Berarti nek kate ngono dianggep Allah Ta'ala palsu. Iku ora kakenake. Jadi nek kula kalau sampe gak tau ngono, iki ambek Allah Ta'ala palsu. Lah jenenge palsu ya, Dok. Napa jenenge? Aja arep norok go sing larang. Wong palsu. Jenenge palangkah sampe iki gak iso kalah sing kon sing bilang ya. Ya palsu. Masih apa api oyo pas milih apa ya apa ya tetep jenenge imitasi. Cara wong gawe itu sih kurang gagah. Wong gawe itu malah palsu. Cara nang gawe merek-merek sing terkenal nonton yang kaya HP, ngerti? Nah, kaya Samsung kata dhewe gawe Samsung. Ono ya merek HP jenenge Samsung kok pake HP itu kok wong nonton dari sasaran nonton. Itu kita jangan. Oh, ayane gede HP tapi merek Samsung lah. Pinggir. Ya kok gak apa-apa senang. Lha wong kosong, wong tak karep ngoten, wong tak sawi ngoten. Dadi awake iku dipetik, nggih, dilakokno nang ngene barang-barang sing ori. Cek gak oleh palsu. Cek gak dituding ambek Allah Ta'ala golongane wong sing palsu-palsu. Wong sing imitasi-imitasi wis ora ngoten. Lah nek murah-murahan kaya awak-awak dhewe iki, ayo metode nang ngene iki wong sing duwe barang sing asli lho to. Makane nek wong pinjen itu, nek ten kunci pinjen sigan itu wong kang saleh. Trune wae sing ngoten wa baqiha. Nek wis saged kaya ngoten mang iku sik ana mang. Wa baqiha utawi sekarine asumtu iku meneng gak kakean tata. Dadi nek perlu momone gak perlu ndak. Ngomong nang gone anake gak dipengaruhi. Wah, gak perlu kakek ape. Wis atur ini. Sare-sare nek. Nek kuwi kan mboten. Wah. Podhoe kamu. Ini tidak ada yang nyanyi, kok nangai bunga-bunga sopannya tidak taruh-taruh sampai tombol-tombol ini dulu. Waldu pun gak walkan. Waldu itu boten lopi itu boten. Waldu itu pokoknya gak sampai masuk angin. Waldu itu boten. Tapi nek tenggone napa jenenge ibu balalo niku walu niku pokoke gak masuk angin. Dadi nek porsine akeh wis makan aku pokoke gak masuk angin. Nek porsine titik yo mangan iki pokoke gak masuk. Ini batu. Dadi gak sampe warek sing sekirane anget-anget. Dadi wong tak salmi ku anget iku susah. Jangan-jangan tekan makan paling ku anget-anget. Jangan-jangan ku warek gak paling. Nek ku sampe enggak. Hal-hal yang biasa ya, mana lagi ini wah biasa. Maka itu tuh di karantina. Lagi waktu, nelayan menang besok, ada itu waktu. Pokoknya kita tengok.
masuk kuasa baru mari ngono katurunan pasah dudu mae nek ya wis sing gede sah pun mati bulat tapi nek ya sing sah dudu iku mati artine melek dadi katurunan. Nah, nek ono sampean ngono turune ambek melek akeh akeh turune iki. Melek itu bagus, lapo, esudino, itu tapi wis yo es. Boten masuk nek teng gone mriki. Artinya melek itu sing manfaat, walaupun jagongan, walaupun ngomong-ngomong pokoknya gak merasa. Pokoknya jagongan sing ngomong sing apik, itu termasuk melek sing apik. Tapi nek melek sing ngomong-ngomong wong liya, ngrasa ning wong liya, nonton sinetron, nonton India Jomo, India Jomo itu siap. Jadi sih di perkara noli ada negawan, sah? Siap. Nah itu, nempes nikuawes ono, nih. Wabihadal arba'ah lawan ikilah papat sing dukur mang pertangan sing kata pertama tuh ditambahi gak kencangkem lalu ditambahi betulnya gak warak-warak temen jadi kata pokoknya gak masuk angin terus pokoknya seneng ane melek ya katakan turu wahid tasirul abdallah abdallah kono harapan ambe Allah ta'ala tidak dekno uong sing dek dianggap uang kamu balik mana nek papat itu manggaan siapa itu gak manggaan lo ini kudu di garansi nanti ngomong kamu lo bagi kamu lo kamu lo pal boleh tapi kita nggak sih sama sih aku ya pak tapi bapak tak sama kata nanti itu klo nomor jenenge kula mun kok coba tutalangan lho 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 kok tambah ya kan betah iki ya iki nek aku nerang to iki aku dhewe gak iso lakon iki kata persen iki ora gak paham wis pokoke iling-ilingnya wa hadza kulluhu fi haqqil murid berarti nek ngene iku dhewe lho berarti wong sing takarut nang Allah Ta'ala iku njogo hake. Tapi hake wong takarut nang Allah Ta'ala iku wae. Ambe Allah Ta'ala gak iki hakmu, ya. Di padane den teng ngene sarae iki. Iki awakmu badan kora-kora yo. Iki sabune sing bersih. Iki aku badan ngepel yo. Iki pel-pelani, iki digowe yo. Jadi aku bagian terima tamu sing api sopan, ya, dari sing kecil, dari minyak wangi, ya, lebih sing api. Panggulnya nang mau ngarep karena liburi. Ini pada sih alam betus, pada sih musuh-musuh, ya, ulu-ulu mau tadi. Ini macam-macam, sedot kali. Kabe ini ulu kabe. Ini angin wis mapan nanggo. Ini jerat, nyaman mau jerat. Ini sih malam betah. Gani dan goni mbani ku macam-macam ono sing pakai ngeteno sing ngeteno sing ngeteno sing ngeteno iku wis enten napa dene gunan dewe-dewe diganti sing bagian lima tamu digawa ngarit pedus kabentang sehingga bagian ngarit pedus dan di bagian terima tamu kak tamu ini kabur. Ayo kok kau kata bunuh bunuh, kena panasan, kau kata bunuh bunuh. Jadi, enten gini, ya mbak ya mbak. Dan itu nih, mapan artinya unge, unge gusti, korak korak unge gusti, nyatu unge gusti,
Boten mesti kula boten kora-kora. Kula terima tamu mawon deketen apa ta. Gusti, boten meja Gusti bakal ngarep wedhus niku. Kula tak pati dan niku nyubi tamu mawon Gusti. CL dokter sing ngetik deketen apa ta. Awakmu iku tak gawe kene, kok iki kok pengin dadi kawula aku jare kepingin tole pindho aku tak gawe kene tak gak kelem. Dari malaikat SPT itu ya Gusti. Begitu dia ngucap no la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kafir ilah. Dadaan ke ono sing biasa maca la ilaha illallah gara-gara nang kuburan iki kafir no. Jadi termasuk yo kudu dikarantina. Lah satu kudu dikarantina. Kanjeng Nabi Muhammad itu masih awet. Kanjeng Nabi itu gak kepingin kok umatnya dadi awet, gak kepingin umatnya dadi suluh kontino, gak kepingin dadaan awal-awal itu sih dulu Nabi ngerti wong itu elek ngerti wong itu kanjeng Nabi itu gak kepingin. Makanya itu pun di kamar itu termasuk penyakit-penyakit di iku negatif of nam ya gak dilebokno nang rumah sakit sing spesialis nek disuntik tok ambek bidan gak paras-paras tak paling boleh disuntik langsung di mama iki gak boleh pegal di rumah jabone itu kok dimati nek gak maneh nek wahi tok menik sambung aneh. Jadi kalau begitu, kayak itu terus spesial. Wahada kullu fi akil murid alladhi yasluku bidaksi. Tapi fa'ingkana nek wong iku mamange ono takta tarbiyati syaitin akini yang itu tasik dalam bimbingan guru tuwe guru ya pala buddha min timbukola iwa mukola di ikhwan alladina yuhmi yuhiru ala sulu kita. Jadi nek duwe guru kaya panjenengan sedanten ini berarti ya kudu melok artinya tetap kudu kecampuran ambek konco-konco liyane sing manfaati terus gelek-gelek oleh galuk ditutup nang gone siru ala sedung ikotik ingatan si dalet toleh ngambak nang gone Allah Ta'ala. Jadi nek tasih santri kata guru ngeten iki gak oleh karepe dhewe sampeyan nek ono tak mencilai cerita tak gobel menungso kan maksiat mau tenang loh nih yang mau ketok sembuhan dirinya yang lu lah terus kamu buat tenang sah jadi gue tuh ngomong tentang ini ya abad ini soalnya nih kan ngomong fa'idha dhabat ru'unat nafsi tergolong wong-wong sing kumprung wong kumprung nih wong-wong apa ya wong ngeten kumprung nih nek wong jahil nih bodoh nggih. Wong jahil itu bodoh. Nek rukunak, kumprung.
niku bodho murokat. Bodho dobel. Bodho kuadrat niku jenenge wong kumpul. Dadi cara ono Allah Taala misalkan gedhing pisan gara-gara kumpul, dadi Allah Taala kuwi gedhing dong. Dobel. Dadi nemen iki. Fala tadunuhu moko lato telepon di ayu pengkak campun oleh mangsa itu. Kalau tidak tetap semantan lain-lain ini kulanya kemudian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.